teman-teman, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Miamil di sini. Di video kali ini temenin aku buat liwetan yuk. Nah, kebetulan teman-teman aku tuh ajak aku buat liwetan di kosan aku. Aku kerja si pagi, ini pulang kerja langsung menuju ke kosan karena teman-teman aku udah stay di kosan duluan. Habisan sasi sama garam, jadi keluar dulu buat beli. Nah, ini dia sebagian dari teman-teman aku udah pada mulai masak. Ini anaknya teman aku, itu juga sama dede bayi. Oh iya guys, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel aku, yuk buruan subscribe dulu channel Miamiau dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini teman aku udah bertambah, udah mulai berdatangan, dan ini anaknya, lucu banget kan. Nah, ini dia juga teman aku baru datang, dia kehujanan karena kalau di sini tuh nggak hujan gitu, tapi kalau di daerah teman aku yang satunya lagi tuh lumayan hujan deras katanya. Oke teman-teman, di sini teman-teman aku udah pada ngumpul, ini lagi cemil-cemil dulu sebelum kita eksekusi liwetnya. Di sini lagi pada nungguin nasi matang. Sebenarnya rencana ini tuh direncanain banyakan, tapi mungkin yang lainnya tuh berhalangan hadir karena punya kesibukan masing-masing. Jadi yang benar-benar jadi untuk liwetannya cuman beberapa orang, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kan kebersamaannya gitu. Oh ya guys, sambil nunggu juga di sini aku iseng videoin bayi, terus ini juga lagi pada persiapan buat makan karena bentar lagi kayaknya matang deh. Ini teman aku Nunut dan Nui semuanya lagi pada ngumpul lagi nungguin nasinya benar-benar matang. Dan ini Busui, sehat-sehat ya. Alhamdulillah cuaca hari ini tuh adem banget. Nah, di sini Nui udah mulai turun-turunin semua makanannya. Nah, di sini aku sama teman-teman yang lainnya cuman diem aja deh. Terus lanjut di sini nasinya diedarin dulu ke tempat nasi. Nah, ini sama suaminya teman aku dimasukin nasinya. Oh iya, ini anak teman aku Teruri, gemes banget kan. Dia udah tahu kamera dan dia stay di kamera gitu. Oke, tanpa lama-lama di sini Teruri, Nono, TDP semuanya bantuin buat ngedarin semua makanan-makanannya gitu. Dan itu teman aku yang lagi pegang bayi juga ada. Nah, ini dia teman-teman aku guys. Ini makannya udah beres, saatnya santuy-santuy. Bayinya lagi rebahan, terus anak-anak yang lain lagi pada riwe, paciwe, pokok namanya guysnya. Nah, di sini aku lagi santuy juga sambil nemenin bayi. Guys, lihat deh, lucu banget kan anak-anak ini lagi pada joget karena dengar musik dari bawah gitu di lantai satu. Itu gemes banget deh anaknya Salsa sama Teruri lagi pada joget karena dengerin itu. Musiknya kenceng banget padahal aku ada di lantai dua lah. Karena anaknya masih kecil, jadi teman aku yang satu ini duluan pulang karena kita bilang jangan terlalu sore. Dilanjut di sini juga Teruri mau pulang, tapi tiba-tiba anaknya teman aku yang satunya lagi mau ikut. Jadi paciwe Indonesia Raya dimulai guys. Anaknya nangis, terus dia mau digendong. Pokoknya paciwe banget. Teruri pulang karena udah malam. Lanjut di sini teman-teman yang belum pulang katanya mau bikin bacil. Oh my god, kadang gimana ya, namanya juga perut karet, jadi kita lanjut aja makan. Nah, di sini udah pada beres makan, udah beres bikin bacil, udah minum yang dingin. Waktunya teman-teman aku pulang karena ini udah sekitar jam 8 lebih. Ini aku dada-dada sama anaknya teman aku, gemes banget ya, masya Allah.
Oke teman-teman, waktunya pulang dan istirahat. Nah di sini aku spill teman aku, ada Teh Depi, ada De Ari alias Nuy, terus ada Arenaldi dan bersama istrinya dan anaknya juga. Oke lanjut saya goodbye sama Nazira, tapi dia kayaknya fokus banget sama ayahnya karena ayahnya udah nunggu di bawah sama teman-teman aku yang lain. Tapi kayaknya mereka lagi jajan dulu sate deh. Oke teman-teman, segitu dulu ya video yang bisa aku share kali ini ke kalian. See you next, bye-bye. Assalamualaikum.